Sahabat Family, kita akan mereview Blok M. Ini adalah Blok M 4. Ini Blok M 2. Jadi dari Blok M 4 dulu ya, biar gak muter-muter, Pak. Ini M4. M4, ini M2. Nah, ini sebagian juga persiapan, Pak, ya, dari pembuatan speed tank. Nah, ini ada pembatas ya, pembatas blok. Jadi ini blok M3, ini M4, ini M1, dan ini adalah M2. Ini adalah row 6, jalannya row 6, itu dua mobil berpapasan bisa. Nah, untuk blok M, mulai blok M ini desainnya baru, kalau depannya sama persis ya, cuma dalamnya ada perubahan, yang tadinya udah bagus tambah bagus lagi. Ini adalah, nanti di sini masih ada satu rumah lagi. Ini adalah blok apa namanya, nomor 1 hooknya, dan di depan rumah sana, ada depan seberang jalan, nanti insya Allah ada rumah lagi, jadi rumah berhadapan-hadapan. Dan ini adalah rownya, row 10, Bang. Ya, ini baru setengah ya, ini baru 5, nanti di sana 5 lagi, jadi 10 row 10. Row 10 baru nanti di seberangnya ada rumah lagi yang menghadap ke sini. Kita lihat review rumahnya dulu ke dalam ya, yang terbaru seperti apa. Jadi ini adalah karpotnya, karpot tetap full. Oke, untuk ini mobil, jadi karpotnya kita full tetap. Ini ada bak tamannya. Untuk depan sama ya, untuk daun pintu juga pakai jati, daun jendela juga pakai jati, listrik nanti 1300. Nah, ini dalamnya, plafonnya ke belakang cuma tersisa berapa senti nih ya, sekitar 60 senti ya sampai ya. Itu jadi nanti PR-nya dikit banget. Jadi ruang tamunya lega, silahkan nanti kalau sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang mau disekatnya di sini juga silahkan. Jadi masing-masing sesuai dengan selera. Tapi ini minim biaya renovasi jadinya. Oke. Keren banget. Dan kamar mandi sudah di belakang. Ini ada bak kontrolnya. Dan di sini juga lihat ya, keren kan, ada sudah di keramik kelilingnya, udah keramik, dan ada bak mandinya. Klosetnya kloset jongkok. Oke, ada meja dapur juga. Dan ini adalah kamar tidur anak-anak 3x2,5. Ini 3x3 untuk ruang tidur utama. Oke. Nah, ini adalah carpet-nya full ya, full plaster. Ini juga sudah dikasih apa namanya, untuk saluran cuci, bisa cuci motor, mobil nanti di sini. Kita juga sudah double dinding antar rumah samping, juga antar rumah belakang sudah double dinding. Oke. Ini nanti rencana row 10 ya, ini baru 5 nih. Nanti ada lagi satu jalur lagi di sana. Dan nanti ada rumah lagi yang menghadap ke sini. Insya Allah seperti itu. Kita keliling.
Ini masih di M1. Nanti di depan sana juga ada gerbang ya. Sobat Pami, nanti di sana dibuatkan gerbang. Di sana adalah perumahan kita yang blok A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sana ini adalah M. Ini adalah masih M1. Ini kelihatan batakonya itu keker. Jadi bukan coklat, tapi kelihatan apa semennya ya. Nah, ini pembatas antara blok M1 dengan M2 itu harus ada jalur evakuasi. Jadi satu mobil bisa nih untuk jalur evakuasi. Nah, seperti ini kena biaya strategis. Kalau seperti ini double, jadi biaya strategis dari pinggir jalan apa namanya jalur evakuasi dan depannya yaitu row 10. Kalau yang sampingnya kan sebelahnya itu kan cuma kena kapling strategis karena row 10 doang. Kalau ini kapling strategis row 10 plus juga kena kapling strategis jalur evakuasi. Nah, kalau yang di belakangnya itu normal. Tidak normal ya. Tidak kena kapling strategis. Lagi pembangunan di kebut. Bali, yuk. Mas, direncanakan untuk blok M sampai O9 itu Juni, Juli, Agustus sudah apa bisa akad insya Allah. Jadi paling enggak Juni, Juli, Agustus sudah bisa akad. Dari M1 sampai O9 insya Allah. Jadi dipersiapkan. Nah, ini tadi ya, kita mulai tadi ngambil gambar dari tadi di sini, ngambil gambar dari M4. Nah, ini lagi pengurukan-pengurukan dan juga pembuatan jalan sudah. Nah, ini adalah M4 yang menghadap ke utara. Kalau tadi M4 menghadap selatan, ini M4 menghadap utara. Dan ini adalah M5 dan M6. Jadi ini adalah M5, M6, M7, M8. Tuh. Ini yang menghadap utara di sana selatan, yang ke sana menghadap utara. Kita lihat. Jadi ini M67. Terus depannya lagi ini adalah M56 ya, maaf. 56 ini. Ini 67. Jadi ini 5 6 ini 7 8. 8 ya. Nah, ini baru M9 dan M10. Tuh ya. Pak, ini M10, M9, ini M8, M7, sana M6, M5, baru di sana 4, 3, 2, 1 di sana. Jadi ini blok M. Nah, ini sudah apa namanya pondasi yang sana sudah seluk yang apa yang wahri sana sudah seluk. Ini adalah pondasi. Ini sebentar lagi juga M9 sama M10 kita buat pondasi. Nah, di sana sedang pengurukan akses yang menuju O9. Sana O9. Dan sebelah sana juga sudah di apa cor, sana sudah dicor juga ya. Jadi pengerjaannya siang malam ini. Jadi kita targetkan sampai O ini ya, akhir tahun ini bisa akad semua. Khusus untuk O1 sampai O9 itu diperkirakan ya Juni, Juli, Agustus itu ya sudah ada yang akad. Oke, itu saja review untuk blok M dan blok O. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.